Gas. Sahabat Cupang dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Roti, jumpa kembali bersama Bang Ami di Cupang Ami Channel TV. Yeah. Pada video kali ini ada yang masuk di DM-nya Bang Ami. Bang, kenapa kok putir saya gagal terus? Padahal sudah sesuai dengan kontennya. Kenapa gagal? Ini itu. Nah, sekarang Bang Ami akan ungkap 7 kesalahan gagal dalam kultur tutu air. Apa-apa penjab tersebut? Sebelumnya ikuti terus channelnya Bang Ami dengan cara like, share, komen, subscribe, serta nyalakan lonceng untuk mendapatkan video-video Bang Ami terbaru, dan kalian bisa mendapatkan manfaatnya. Apa-apa ketujuh menjawab kesalahan tersebut? Jangan kemana-mana, ikuti. 7 penyebab kegagalan dalam ternak kutu air. Yang pertama, kualitas standar air. Standar kualitas air yang tidak baik untuk ternak kutu air adalah mengandung kaforit, mengandung tawas, atau istilah kimianya adalah aluminium permanganan. Air ini biasanya berasal dari saluran perpipaan atau air ledeng, air sumur, air hujan. Selain banyaknya mengandung bahan kimia, penyebab lainnya adalah kadar pH tidak standar, terlalu sada, terlalu asam. Itu sebabnya sebelum melakukan ternak kutu air, kita harus jeli dalam memilih kualitas air untuk ternak kutu air. Bang Ami sarankan, pilihlah air ternak ikan lele, rainwater, atau bekas air ikan hias, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, terlalu banyak mengandung amonia. Banyaknya mengandung amonia disebabkan oleh pemberian pakan terlalu banyak. Pemberian pakan ini harus lebih berhati-hati. Ini adalah salah satu biang kerok penyebab kegagalan ternak kutu air. Pemberian terlalu banyak justru bukan membuat kutu air berlimpah, akan tetapi sebaliknya, justru malah menimbulkan air menjadi bau dan racun pembunuh bagi kultur kutu air, terutama di awal kultur ya guys. Jumlah standar yang kita masukkan harus sebanding dong dengan kebutuhan pakannya. Poin yang ketiga, kekurangan oksigen. Kandungan oksigen terlarut tidak memungkinkan akan membawa dampak serius buat pertumbuhan dan perkembangan kutu air. Biasanya ini terjadi saat kutu air memasuki hari kelima. Saat itu kutu air sudah kelihatan berlimpah. Tentu kebutuhan oksigen terlarut harus sesuai dengan jumlah kutu air. Sebagai solusinya guys, kita harus menambahkan air endapan sebanyak 20% atau mengurangi 25% kutu airnya. Yang keempat, organisme pengganggu. Organisme pengganggu tidak boleh kita remehkan saat mengkultur kutu air, sebab organisme pengganggu ini akan menjadi pesaing bagi kutu air di medianya. Pengganggu seperti anak kata, jentik nyamuk, kutu jet, dan lain-lain. Persaingan tersebut terjadi untuk kebutuhan nutrisi, kebutuhan oksigen, dan senyawa lainnya yang dibutuhkan kutu air untuk berkembang.
tidak menutupi kemungkinan penganggu ini akan menjadi parasit dan membuat kegagalan dalam ternak kutu air. Poin yang kelima, terlambat panen. Biasanya pada hari kelima dan seterusnya kutu air sudah mulai ngebum. Akan tetapi kita kadang sayang untuk memanennya dengan alasan dibiarkan dulu supaya bertambah banyak. Akan tetapi malah di luar dugaan, keesokan harinya kutu air pada hilang serta jumlahnya menurun. Ini adalah sebuah kesalahan ya guys. Ketika kutu air sudah mulai ngebum, maka lakukan dua hal. Yang pertama, perbanyak kultur di media lainnya agar tidak terputus regenerasi. Yang kedua, jangan ragu untuk panen sebanyak 50% dan dikasihkan pada ikan kesayangan kalian. Yang keenam, gonta-ganti pakan. Kadang kita sering kali melakukan kesalahan dengan ekspekulasi soal pakan. Kadang kita iseng memberi pakan yang kita sendiri belum pernah uji coba. Dari pengalaman Bang Ami sendiri, ternyata kutu air itu tergantung pada pakan pertama yang dikenalinya. Bila kita gonta-ganti pakan, akibatnya akan fatal. Kutu air tidak mau makan sebab tidak mengenali jenis pakan yang baru. Akibatnya, pakan tidak dikonsumsi dan akan dikomposisi menjadi amoniak dan lendir. Boom! Meninggoy. Lalu kutu air akan habis. Yang ketujuh, salah dalam memilih starter kutu air. Di poin yang ketujuh ini, banyak peternak pemula yang belum tahu jenis kutir yang dipakan yang bisa dibudidayakan. Ada yang bisa dibudidayakan dan ada jenis yang tidak bisa dibudidayakan atau sulit. Jenis yang bisa dibudidayakan, ciri-cirinya struktur tubuhnya lebih halus dan lembut. Apabila dikasih cahaya senter di malam hari, ia akan mengumpul dan akan mendekat. Justru yang tidak bisa dibudidayakan sebaliknya. Oke guys, demikianlah penjelasan dari Bang Ami 7 kesalahan penyebab gagal dalam ternak kutu air. Semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa mendapatkan ilmunya. Saya akhiri dengan ucapan salam Uca Banyu. Wassalam.